wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi saya sekarang sudah berada di Pacet Mojokerto. Ini dalam rangka saya jenguk anak lanang. Jenguk anak lanang si Bejo dari yang sapi kita, sapi legendaris dari Jawa Timur, sapi putih si Bejo. Kangen aku sama si Bejo. Sudah beberapa bulan dari mulai Lebaran Haji saya nggak kesini, nggak lihat si Bejo. Dan kita langsung masuk ke dalam, kita lihat si Bejo dan kondisinya sekarang seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Si Demelu Rali. Wong calanang di sapi. Katanya anakku itu mau jadi pengusaha sapi. Malah kok. Ini saya sama mamak saya ya. Sama mamak saya, sama keluarga. Ngajak jalan-jalan. Nah, mak ki. Mak. Halo Mas Bro. Halo Mas Bro. Petang iki Mas sapi dewe. Iya. Alhamdulillah. Ini si Bejo, anak lanang. Kondisi si Bejo sekarang seperti ini ya guys ya, dengan sudah umur. Ini, geser sih, geser sih. Nah. Kameramennya kok mburi wae. Kono. Nah. Kono wae kan ketok. Bejo. Nah, si Bejo ini kangen aku mulai karo kowe le. Wis hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan saya enggak kesini. Kondisinya masih bagus dan posturnya makin yahut. Itu ya. Ora gelem mangan lho. Ora dintekke. Mantep si Bejo. Si sapi legendaris. Iki taline ya saka kono isan. Urung diganti. Awakmu ora wani ganti. Ngamuk. Dari awal itu ya kayak gini, dapat talinya ya tetap masih utuh. Ini harusnya besok diganti. Insya Allah bisa kita ganti. Siapi mas? Mas coba siapi? Siapi cuma. Posturnya makin yahut, makin ber. Pile kabarmu le? Kabarmu piye? Wis mangan urung ya mau? Wis mangan urung? Sudah makan belum? Kok kumburane ra dintakno? Wis mangan apa urung? Kumburane urung dintakno? Tapi si Bejo itu lebih jinak di sini ya daripada di sana ya. Ya kayaknya sama aja mas. Tapi aku. Tapi jinaknya lumayan. Ah lumayan, lumayan nggak. Tapi ini teman-teman, aku boleh ngerti untungnya Bejo. Giginya. Nah, ini anak kandang teman kita, ABK kita itu dapat. Giginya Bejo yang terakhir. Nah, gitu. Berarti dulu pas kita beli dari itu belum poel. Belum poel rampas. Dan ini poel rampasnya di sini.
kita lihat kalau ketemu giginya. Giginya si bejo. Dan kenapa kok gigi bejo itu giginya, gigi sapi itu ada pengaruh ada pengaruhnya sama orang Jawa. Salah satunya untuk menjinakkan sapi. Kayak gitu ya, mitosnya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini memang mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung gimana caranya mencikapinya anak ABK-nya itu. Kayak gitu. Bahkan dulu pernah cerita-cerita kalau sapi putih itu bisa lebih apa namanya? Kayak ada mitos tersendirinya di sama orang Jawa. Ini baru dicari giginya si bejo. Posturnya segini, sehidung saya, sekitar 160. Dan bobot terakhir itu kemarin 150, 1 ton 50 kilo. Bobot terakhir. Udu, bener ini? Kita sini nanti ya, soal wakil mas. Oh, udu ini? Sing iku dudu itu iki. Dudu. Karena gigine pe orang ini iki. Sing opo ya? Yang terakhir, sing samping. Dene luwih kecil. Bengkonge coba gowo rene kabeh. Ini menarik sekali. Kita melihat gigi ini gigi rahang ya, guys ya. Ini gigi rahang ini. Bukan gigi depan ini. Gigi rahang bagian dalam. Mbak. pripun? Mboten sampun tangi kok. Mun tangi. Itu kalau kita di sini ada lagi ini. Sapi-sapinya Pak Irman di sini itu ini memang kandang khusus kandang kontes ya. Di tak delok ke. Iki ora. Siji luru telu. Niki lho. Iki. Koyo gedhe kae. Oh iki ya. Iki iki rahang samping. Ini seperti ini rahang samping ya. Gigi terakhir ini rahang samping. Ini gigi samping, depan samping ini. Seperti ini. Oke, kita lihat sapi-sapi yang di situ. Dari bokong-bokongnya itu, lihat. Rapopo maju. Rapopo maju. Nah. Ini salah satu monsternya di sini. Kan sudah dari mana-mana ini sapinya. Ada yang halilintar itu ada di situ. Baru bangun. Belum bangun malah. Kalau bobotnya saya kurang paham ya, karena selama ini saya belum tidak mengikuti untuk perkembangan ADG-nya. Perkembangan adiknya saya tidak melihat. Lihat tangi deh. Ini ada yang halilintar. Ayo. Wah, tangi lah. Candi, bunder, gede. Nih, kakinya guys. Kakinya luar biasa ya guys. Ini sapi kalau baru bangun seperti ini nih. Biasa. Gede. Pokoknya kimplah. Mantap tenan.
pokoknya kimplah-kimplah. Sip, luar biasa. Oke, ini satu session saya skip dulu. Nanti kita session kedua.